Spal spill nih. Spal spill. Masuk aku juga nih ya. Iya. Oke, yang pertama. Berapa total uang belanja bulanan yang dikasih suami? 1, 2, 3. 50. Wow. Enggak. Kayaknya 50 maksudnya, tapi di atas segini. Iya. Oh. 3. 1, 2, 3. Di bawah ini ya. Di bawah, ya. Ini, di bawah. Oh. Tapi di bawah sama sekolah kan? Kok kalian berdua saya tahu itu? Tahu dong. Ya, sharing. Beneran lu? Lakinya keren ya. Enggak, maksudnya sama sekolahnya ini, Pak. Oh my God. Apa dong, Pak? Lakinya keren ya. Pak pasti nah, itu. Nah, dulu, lu terakhir. Lu, ya, lu pasti, mati. Lu itu oh. Adalah gongnya. Top up the top. Iya. Bohong banget. Pegang juga kok. Berarti setuju gini, Tika, Tiwi sama Vicky antara segini sampai segini gitu kan? Yeah. Gue tahu karena gue suami. Apa? Apa lu jujur? Enggak kelihatan. Lu gak dikasih sama suami? Gak pernah. Balik emang gak pernah. Jadi nol. Lu gak dikasih? Jadi dikasihnya cuma 50 ribu. Kalau gue minta cuma dikasih, Pak bagi duit 50 ribu ah, dikasih. Ya, ya kan ini kan nafkah lahir, kamu yeah. Nafkah batin. Batin. Ngebatin. Ya. Berapa biaya bulanan sekolah, sekolah anak? Aduh, sekolah anak. Sekolah berapa cuma anak lu? Coba berapa? Sekolah anak. Sebulan kan? Iya, setahun boleh, sebulan. Sebulan. Tiwi 6 juta. Iya. Dua anak. Tiwi 6 juta sebulan loh ini. Dua anak. Dua anak. Oh iya masih makan, Tiga. Emang banyak, kok lu anak lu 50 juta? Ya, orang bayar per 6 bulan. Berapa harga outfit hari ini? Ini adu murah ya? Iya adu murah. Adu murah ya? Kalau adu murah makin bangga. Kamu juga 1 juta ya? Ya oke. Gue setuju nih kayaknya. Tika berdiri. Ayo Tika. Bukan. Yang ini bangkok nih yang bawah. Yang ini just tip 300 ribu. Yang atas 800. Udah. Sepatu mahal. Gua sepatu kan lo, gua tahu harganya 2.800. Gua bisa ngelak. Enggak bisa ngelak. Gua kayak habis ngeliat harganya enggak jadi beli. Palsu tahu. Enggak, ya. Palsunya juga mahal. Ngelak gua tahu deh. Enggak ini sepatu 10 juta. KW 500. Enggak percaya. Gua enggak tahu. 2 juta. Enggak, itu sepatu 10 juta lebih dari sepatu. Berarti belasan. Enggak nyampe. Tadi sepatu sama tas, ayo sama tas. Oh iya sepatu TV belum. Sepatu TV itu 2 jutaan. Ini Nike, aku Nike 2 jutaan. Oke, okay, okay. Jadi TV juga jadi 1 juta, 3 juta ya. Oke. Okay. Berarti Tika berapa? Ya sama enggak beda jauh. 4 juta, TV masih juta, menang. Berarti 5. Enggak nyampe yeah. 5 TV dong. TV masih menang, enggak, masih lebih murah, bagus. Ya, tapi kan okay. Manset belum dihitung, manset dari Uniqlo. Legging Uniqlo. Itu Erism tuh kalau enggak salah 300. Enggak, 199. Itu lagi diskon, agak aslinya 399. Lanjut. Ini su. Nah, ini nih. Hai, Dara Sugi, Sandero Nusantara. Iya. Semangat tuh, Piki Su. Semangat, Piki Su. Jaga pandangan. Piki Su. Aku tahu nih, celananya ya Zahra. Ini outfit hari ini Ndoroku ya, Ndoro Santara Nusantara. Just ini dari toko Oren, harganya hanya 300 ribu, Ndoro. Bahannya bagus, mempesona, cemerlang, bercahaya. Tank topnya lupa udah lama, tapi yang pasti murahan soalnya aku masuk ke barang mahal. Kayaknya 100 ribu lah ya. Lagi sale. Kenapa lu gak suka barang mahal? Kecuali dibeliin. Kalau celana ini murah meriah, 150 ribu. Toko Oren. Beneran. Sepatu mahal kalau dijual. Tapi bikin sendiri. H&M. Murah. Jadi total berapa? Kayaknya menang Vicky Su deh. Vicky Su. Pakai baju yang murah tapi bukan berarti hidup kemurahan. Iya. Jadi di sini cuma di sini soal spill harga tapi adu murah. Bener. Karena kalau yang mahal udah biasa ya. Udah biasa. Justru dengan harga minim tapi gaya tuh keren. Tergantung siapa yang mati. Lu enggak mau nanya baju gua. Oh, iya, bajunya apa? Ini kan endor dari FYP, dari gua udah tahu. Wardrobe. Ini wardrobe. Ini daleman gua yang mahal. Berapa harganya? Berapa? 1.399. Ini yang udah ada cup-nya. Oh iya. Langsung lanjut ke challenge selanjutnya.
apa lagi nih? Kocokan, kocok-kocokan. Suka kocok-kocokan? Kita kocok. Kocok-kocokan arisan. Oke. Ngomong-ngomong aku hilang ke depan. Ya. Ada mbaknya kan? Ya, emang udah ada. Ada, ayo udah biarin. Oke, kocok. Oke. Ini terakhir, kocokan terakhir dah. Enggak, ini bener. Lanjut. Ini? Pernah diet ekstrim sampai tidak makan dan hampir tak tertolong. Iya, berapa ini? Ya dia kayaknya. Ya, kamu baca fakta kamu sendiri. Kamu sampai tidak tertolong sampai mau mati. Kalau inget zaman dulu tuh lagu Mari Bercinta itu kan di video klip kurus. Iya, parah gitu ya, parah kurusnya. Nah itu gara-gara hasil diet ekstrim tuh sampai kena lambung makakut yang sampai udah kayak kecekek gitu. Aduh. Jadi misalnya harusnya syuting Juli, Agustus sudah rilis, akhirnya jadi baru rilisnya tuh di akhir-akhir 2010 waktu itu gara-gara pengobatan dulu. Ya Allah. Gitu. Makanya dulu kurus Lisa Blackpink. Iya, udah makan. Habis itu kurus ini banget. Oh, mau lihat ya, maaf ya. Ini ada fotonya. Iya, boleh. Nih. Nih. Oh, ini kan naik ya, katanya hamil naik 40 kilo. 40. Enggak apa-apa, berarti kan ibunya sehat, bayi sehat. Sebenarnya sih naiknya 25 terus baru turun dikit, terus hamil anak kedua kan deketan tuh. Jadi total 40. Tapi sudah lah, yang penting mah sehat ya. Iya, yang penting suami kalian tetap cinta sama kalian. Iya. Nyesel gak lu sampai segitunya diet? Waktu itu ya enggak, orang jadi cantik. Kan masih muda, pikirannya cantik-cantik dan cantik. Walaupun gitu. Mau nyawa taruhannya ya. Tapi waktu itu yang di foto ini udah enggak sekurus yang di video klip Mari Bercinta sebenarnya. Lebih kurus lagi itu beratku sampai 46. Kalau ini aku stabil waktu selama karirku sebelum nikah tuh stabil di antara 50-55 di antara itu. Kalau yang di video klip tuh sampai 46. Oke, pokoknya intinya sehat gitu. Yang penting sehat. Biar sehat. Biar tambah sehat nih bayi gue, gimana gue pengen makan nyemil cemilan di Rans. Nih. Di Rans enggak ada. Mendingan di Rans Nusantara. Di Rans Nusantara kan hebat. Ada tuh. Wah, gue disiapin ratusan UMKM di situ, gue kumpul-kumpul kita makan di situ aja. Gitu, tempatnya ngetop banget. Wah. Ayo, kita ajak ke sana. Belum pernah. Belum pernah. Datang lagi setelah launching. Jangan coba kemurah. Holiday. Terus sini. Gajinya juga enggak lihat deh, gue yang narik deh. Aduh, gue enggak yakin deh. Kurang panjang. Kurang tinggi.